Sallallahu alaihi wasallam.
بسم الله الرحمن الرحيم. السادس عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر. السابع عشر عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. الثامن عشر عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di rumah dari rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, mengumpulkan kita di majlis zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, majlis bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan kita, diberi hidayah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut-nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, diizinkan kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, diizinkan kita menyebut nama kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah nikmatnya kita, alangkah hebatnya kita diberikan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan demi kebaikan, kemuliaan demi kemuliaan. Berapa banyak manusia yang dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
berapa banyak manusia yang tidak berzikir kepada Allah, berapa banyak manusia dijauhkan di dalam mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita digiring oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah mulianya Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang besar, nikmat duduk di majlis taklim, nikmat duduk di majlis ilmu, nikmat duduk berkumpul, berzikir, berstahmid, bertahlil, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah selalu akan menambah nikmat-nikmatnya. Allah selalu akan mencurahkan terus rahmatnya. Allah terus akan mencurahkan hidayahnya. Allah terus akan mencurahkan kepada kita bantuan-bantuannya, supaya kita selalu bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari perbuatan-perbuatan dosa kita jauhi, dari perbuatan-perbuatan hina dina kita jauhi. Selalu kita mengejar ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, selalu kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di pelajaran kita di malam hari ini, yaitu membahas tentang Al-Bardaini, yang mana di dalam hadis yang ke-16 an Abi Musa Al-Ash'ari, dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallal bardaini dakhalal jannah, barang siapa yang melakukan salat Al-Bardaini dakhalal jannah. Al-Bardaini yaitu dua salat yang diambil dari kata barid, yaitu dingin, yang mana cuaca sudah meredup dari panas, cuaca yang indah, cuaca yang tidak panas, cuaca yang enak untuk kita hirup hawanya, yaitu di waktu asar, yaitu di waktu sholat asar, dan juga di waktu sholat subuh. Jadi al-bardaini, man sholal al-bardaini dakhalal jannah, barang siapa yang sholat dua salat ini masuk surga. Muttafaqun alaih. Al-bardani as-subuh wal asru. Ya. Bardani di sini adalah salat subuh dan juga salat asar. Ya. Kenapa? Ya. Salat subuh, salat asar, ya. Sebenarnya setiap salat, ya, kita memasukkan diri kita ke dalam surga. Ya. Tapi untuk supaya kita itu lebih semangat melaksanakannya, karena ada sholat-sholat yang berat kita lakukan. Ya. Ini banyak ada orang kalau sholat, ya,
Maghrib saya bisa, Isya saya bisa, kalau subuh saya enggak bisa. Ya. Maghrib saya bisa, Isya saya bisa, subuh saya bisa. Ya. Saya asar enggak bisa. Kenapa? Kalau saya kerja. Ya, saya sedang di atas kendaraan. Ya. Jadi tidak ada alasan di dalam melaksanakan sholat. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, barang siapa yang melaksanakan dua sholat ini al-bardani, yaitu sholat subuh, sholat asar, sholat subuh sama asar ini masuk surga. Ya. Kenapa? Karena godaannya berat. Godaannya besar. Orang yang melaksanakan sholat subuh sama sholat asar. Ya. Sholat subuh, ya, banyak orang yang suka kelewatan. Ya. Sholat subuhnya jam 6, jam 7, jam 8. Ya. Banyak ada yang sholat subuhnya kelewatan, apalagi ya tidurnya jam 2. Jadi kalau kita tidurnya jam 2, kapan tidurnya lagi kita? Ya. 2, 3, 4, 5, 3 jam. Bisa enggak kita tidur 3 jam? Ya, mampu enggak kita tidur 3 jam? Enggak mampu. Oh, berarti jangan tidur. Ya. Kalau misalnya kita mampu, ya, enggak apa-apa. Ya, kita punya jam beker, ya. Mampu untuk sholat subuh sebelum matahari terbit. Tapi kalau kita tidak mampu, ya kita harus jaga terus, jangan sampai kelewatan waktu subuh. Ya, jadi kalau misalnya ya, kelewatan juga ya harus sholat, bukannya oh sudah kelewatan, ya nunggu besok lagi, ya, nggak bisa. Ya ini sholat harus digodok walaupun ya setelah terbit matahari, jadi harus digodok. Ya, jadi berat, ya. Makanya jaminannya balasannya adalah surga. Ya, jadi orang melaksanakan sholat itu berat memang. Ya. Ya mau yang nikmat, masa mau gratis. Ya. Kita dari pagi sampai sore kerja, sanggup kita. Kenapa? Ya ada gajinya. Coba kalau kita kerja dari pagi sampai sore cuma dikasih makan aja, mau gak? Ya belum tentu mau. Ya kenapa? Ya capek. Ya nah, begitu juga kita kalau mau yang nikmat, ya mau yang indah, ya mau yang abadi, yang kekal, ya, maka dari itu harus apa? Harus ada pengorbanan. Ya, jadi kalau cinta sama manusia aja harus ada pengorbanan, apalagi cinta sama Allah. Ya, harus cinta, ya harus ada pengorbanan, harus ada pengorbanan, ya, cinta kepada Allah. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya harus ada pengorbanan. Pengorbanannya bukan ya diambil oleh Allah, bukan diambil untuk Nabi Muhammad, tapi untuk siapa? Untuk kita sendiri. Ya, kita yang melakukan dan manfaatnya lari ke mana? Lari ke kita sendiri. Jadi ya, orang yang melakukan dua sholat ini masuk surga, bukannya ya sholat yang lain nggak usah dilaksanakan, bukan. Ya, jadi tetap apabila orang yang sudah mampu melaksanakan ya yang berat ini, maka yang lainnya enteng. Ya, yang lainnya dia gampang untuk menjalankannya. Karena waktu ini ya waktu yang enak untuk apa? Untuk santai. Ya. Jadi waktu asar
ya, kalau kita di Indonesia ini ya, waktunya apa? Waktunya kejebak macet. Ya. Tapi kalau di Timur Tengah beda lagi. Ya. Kalau di Arab apa di ya, yang saya pernah alami, ya, waktu asar itu ya, ya waktunya memang ya, kepalangan gitu, jalan apa? Kalau kita palang tanggung, ya, kalau kita dagang, ya biasanya ya, kalau di sana itu mulai dagangnya itu habis asar, ya dari jam siang, ya, siang itu ya, ada yang sebelum asar, ada yang habis asar, ya sampai isya, ya karena mereka pagi-pagi ya nggak ada yang buka tokonya. Kalau kita bukan pagi lagi, subuh sudah buka, ya jam 12 sudah bu, udah buka ada. Kalau di sana kita mau cari jajanan pagi-pagi itu nggak ada, ya jam berapa bukanya nanti jam 9:30, ya jam 9:30 baru ada yang bu, ada yang buka. Jam 12 tutup semua, ya. Jam 12 tutup. Kapan nanti bukanya? Nanti bukanya mau dekat asar. Nah, sudah apa? Ya, mataharinya sudah redup, ya. Baru buka lagi warungnya. Nah, dari situ orang banyak lalai, ya. Akhirnya apa? Meninggalkan sholat. Begitu juga sholat subuh. Ya. Orang senang kalau malam-malam ya begadang, akhirnya apa subuhnya kelewatan. Ya, jadi kita ya, majelis ini habis majelis jangan kemana-mana lagi, langsung pulang. Ya, supaya kita apa? Supaya sholat subuh kita jangan ketinggalan, jangan kelewatan. Karena sholat ini ya penting sekali di dalam agama. Ya. Kalau ada orang yang pengajiannya getol tapi sholatnya nggak getol, ya, ya sangat disayangkan. Ya, dahulu ya, ada satu orang datang sama Nabi mau masuk Islam, ya mau masuk Islam tapi nggak mau sholat, diusir sama Nabi. Ya, kenapa? Karena Islam itu tiangnya apa? Sholat, tiang agamanya adalah sholat. Membedakan antara kita dan orang kafir itu apa? Sholat. Ya, kalau kita jalan bareng-bareng yang pakai celana, yang pakai gini, ya keluar dari masjid, yang satu keluar dari gereja, apa bedanya? Yang membedakan kita ada suara azan, dia masuk ke masjid, yang sini masuk ke gereja. Oh ini orang Islam, oh ini orang Kristen. Jadi yang membedakan kita antara muslim dan kafir itu adalah sholat. Ya, ada satu orang yang mau masuk Islam datang sama Nabi bilang apa? Ya Rasulullah, aku ini ya senang berzina. Ya. Maka langsung diajak syahadat sama Nabi. Ya, dia suka maksiat. Ya, suka berzina, suka main perempuan. Ya, langsung diajak syahadat sama Nabi. Ya, setelah syahadat ya baru diajak komunikasi, dipahamkan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana kalau yang di ya dizinahin itu adikmu, kakakmu perempuan, ibumu, ya yang digodain orang itu adalah anakmu, ya apakah engkau rela, apakah engkau ridho, ya anakmu ya dihamilin orang, anakmu ya dizinahin orang. Akhirnya dia berkata, wah gak mungkin saya ridho. Nah kalau engkau tidak mau ya anakmu, ibumu, adik perempuanmu dizinahin orang, maka jangan engkau zinahin orang lain. Akhirnya apa? Sadar dirinya. Oh iya betul ya. Tapi yang satu tadi tidak mau sholat, diusir sama Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalau ya, yang hadir di sini juga ya pengajian getol tapi nggak mau sholat, mendingan ya keluar dari majelis ini. Ya, kenapa? Karena majelis ini mengajak kepada kita untuk apa? Untuk taat kepada
taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadis yang kedua, yang as-sabi'a asyara, ya, yang kedua di malam hari ini, yaitu yang ke-17 anhu qala, yang masih dari Abu Musa al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridul abdu au safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu mugiman sahihan, rawahu al-Bukhari. Apabila telah sakit, ya, seorang hamba au safara atau telah berpergian jauh, ya, kutiba lahu mithlu ma kana, maka dicatatlah oleh Allah pahala seperti apa yang telah dia lakukan, maka na ya'malu, apa yang telah dia lakukan, mugiman, ya, sewaktu dia sedang, ya, tidak dalam perjalanan, ya, hador, ya, sewaktu dia sedang, ya, bermugim di tempatnya, ya, berdiam di rumahnya, berdiam di, ya, di tempatnya, di kampungnya, sohihan, dan dia dalam keadaan sohih, yaitu sehat. Ya, nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sangat rahmat kepada kita, sangat kasih sayang kepada kita. Lihat, ya, apabila seorang hamba itu sakit, ya, maridul abdu, sakit seorang hamba itu, atau dalam keadaan berpergian, maka Allah catat pahala sama seperti dia melakukan sewaktu dalam keadaan berdiam di rumahnya, tidak dalam berpergian. Allah catat sama pahala, ya, sama seperti dia waktu dalam keadaan sehat. Jadi kalau kita dalam keadaan berpergian itu capek tidak? Ya, sampai dikatakan as-safar nisful adab. Ya. Safar itu, berpergian itu setengah daripada, ya, azab. Ya, ya, azab itu namanya apa? Ya. Capek, ya. Apa? Badan-badan kita, ya, sakit-sakit semua. Itulah, ya, azab itu. Namanya azab, ya, sakit. Ya, sakit. Jadi safar itu nisful azab, yaitu safar itu berpergian itu, ya, setengah dari azab, yaitu setengah dari kepedihan, kesakitan. Jadi orang yang dalam keadaan safar, ya, enggak biasanya kalau misalnya dia sholat, ya, tadinya suka sholatnya apa? Ya, awal waktu. Tapi karena dalam keadaan perjalanan nggak bisa sholatnya di awal waktu. Yang tadinya kalau sholatnya itu, ya, kalau ambil wudhu dia sholat sunnah wudhu, ya, kalau masuk masjid dia sholat sunnah qobliyah, ya, dia sholat tahiyatul masjid, ya, banyak sholatnya. Tapi kalau lagi perjalanan, ya, masuk masjid langsung sholat sudah, ya, tidak ada sholat sunnahnya, tidak ada sholat, ya, tahiyahnya, ya. Kenapa? Allah paham, Allah tahu, ya, kepada hambanya ini sedang capek. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalau di rumahnya dia ini tidak lepas dari sunnah-sunnah, tidak lepas dari, ya, sholat qobliyah ba'diyah, sewaktu dalam perjalanan dia tidak lakukan, Allah tulis pahala sebagaimana dia lakukan sewaktu di rumahnya. Ya, begitu juga kalau dalam keadaan sakit. Ya, di waktu sehatnya, ya, kalau sholatnya itu, ya, rukuknya itu lama sedikit, ya, kalau sujudnya itu, ya, lama sujudnya, ya, kalau sholatnya itu, ya, kadang-kadang 5 menit, ya, nanti kalau waktu sakit
ya, mau sujud kepalanya pusing, dia angkat. Tapi pahala yang dia waktu sehat, sujud yang lama tersebut tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu dulu waktu salatnya, yang mana salatnya itu ya, yang sunnah-sunnahnya, ada sunnah kalau duduk itu namanya ibtiros, ada sunnah tawarruk, ya. Sunnah duduk, ya, duduk tahiyat pertama, ya. Tawarruk apa ibtiros, duduk apa tawarruk, kalau nanti tahiyat akhir ibtiros, ya dipakai semuanya. Ya, bagaimana sunnah duduk, ya, tahiyat pertama, bagaimana sunnah duduk tahiyat kedua, ya. Rukaat terakhirnya bagaimana, rukuknya bagaimana, ya, dilakukan semuanya. Waktu sakit, sakit kaki, kena asam urat, ya, kena apa, ya, nekuk kaki nggak bisa, ya, mau sujud aja susah. Nah, sewaktu sakit ini Allah tidak lupakan pahala sewaktu dia melaksanakan dalam keadaan sehat, ya. Jadi dari sekaranglah, dari waktu kita sehat ini, ya, kita perbaiki ibadah kita, kita perbaiki sholat kita, yang mana kita ini nanti bakal jadi bayi lagi, ya, yang dulunya nggak bisa jalan, ya, nanti balik lagi nggak bisa jalan, ya, yang dulunya ya nggak bisa ngomong, balik lagi juga nantinya, ya, jadi pelat ngomongnya. Kenapa? Ya giginya habis, ya. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya sama kita, tidak dikurangi amal ibadah kita, akan tetapi sebagaimana, ya, sewaktu mudanya kita, sewaktu sehatnya kita, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwasanya, ya, wajibnya salat Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan kita untuk meninggalkannya walaupun dalam keadaan sakit. Ya. Walaupun dalam keadaan sakit kita nggak boleh ninggalin sholat, ya. Walaupun dalam keadaan, ya, lagi terkapar, ya, di atas kasur, ya, di sininya ada selang infus, ya, di sininya ada selang makanan masuk, belum lagi, ya, di kemaluannya ada kateter, ada selang buang air, ya. Walaupun, ya, ada selangnya ada 10 nempel di badannya, masih wajib untuk melaksanakan sholat. Apalagi sehat, ya, apalagi seger bugar, ya. Jadi wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, ini yang ditakutkan mahasyurul hadirin wal hadirat, ya, penyebab orang meninggal dalam keadaan suul khotimah itu sebabnya apa? Meninggalkan sholat. Karena apa? Sholat itu, ya, di dalam hadis dijelaskan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan kita itu adalah sholat. Iza wajadat tamah gubilat sairu amali. Kalau didapatkan, ya, amal ibadah yang pertama ini sholat, ya, yang dibacain yang pertama adalah sholat, sempurna sholatnya, ya, tidak belang betong, ya, yang dilakukan itu, ya, komplit, cukup, maka amalan-amalan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, diterima hajinya, diterima umrohnya, diterima sedekahnya, ya, diterima. Ya, yang lain-lainnya diterima. Ya, dapat pahala sebagaimana pahala orang tuanya, ya, diterima. Ya,
dapat ampunan setiap berdoa. Ya, khatib berdoa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya, setiap orang mendoakan ya supaya orang muslimin muslimat diampuni dosanya. Setiap orang melewati kuburan ya membacakan hadiah Fatihah dapat semuanya. Tapi kalau sudah sholatnya ya tidak becus, sholatnya tidak sempurna ya, wa idza wajada nugisat nugisat ya ruddat sa'iru amali ya, kalau sempurna diterima semua amal ibadahnya, apabila kurang ya maka ditolak semua amal ibadahnya ya. Jadi walaupun dia pernah bangun masjid, walaupun dia pernah sodakoh ya, sodakohnya anak yatimnya, punya rumah yatim, punya rumah janda, punya rumah ya fakir miskin semuanya ya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab meninggalkan salat. Awwalu ma yuhasabu 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah salat. Idza wajada tammah kubilat sa'iru amali. Wa idza wajada naqisa ruddat sa'iru amali. Ya. Inilah yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus perhatian betul-betul di dalam masalah salat. Jangan kita anggap remeh masalah salat. Ya. Kalau kita punya anak dari kecil anak kita didik salat. Ya, jangan kita didik yang lain-lainnya. Ya, ini anak harus pintar bahasa Inggris, harus pintar bahasa Jerman nanti. Ya. Nanti pintar sendiri, ya. Nanti kalau disekolahin pintar. Ya, tapi kalau pendidikan di rumah yang pertama kali adalah pendidikan sholat. Dari umur 4 tahun ya diajak sholat, umur 5 tahun diajak sholat, ya ini di umur 4 tahun 5 tahun diajak ke masjid, ganggu orang sholat, bukannya ngajarin sholat itu namanya ya. Ini kalau di rumah itu ngajarin sholat itu ya, kalau 4 tahun 5 tahun diajak ke masjid ya, akhirnya apa, orang lagi sholat diganggu bapaknya enak-enakan sholat ya. Kalau misalnya dia mampu bawa anaknya, dia pegang anaknya, ya nggak apa-apa. Jadi nggak ganggu orang lah, nggak ganggu orang lain. Ya. Jadi dari kecil kita didik anak kita yang pertama adalah sholat. Ya, Nabi Muhammad mau meninggal, ya apa wasiatnya? As-sholah. Sholat. Ya. Kenapa? Ya. Kenapa enggak yang lain? Masih banyak amal ibadah. Karena yang paling penting dari yang penting adalah sholat. Ya, dari kecil kita didik anak kita sholat. Supaya apa? Supaya nanti besarnya dia mudah untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya, tapi kalau sudah besar ya mendidik sholat ya berat. Ya, ibarat pohon itu kalau kita ingin bikin bonsai, kalau sudah besar ya umurnya sudah berapa tahun ini pohon ya, adalah 10 tahun ya, udah besar berarti akarnya ya, mau dibikin bonsai bisa enggak? Susah ya, ditarik ke sana patah ya, tarik ke sini mati ya. Tapi kalau masih kecil anak tersebut ya, kita ajarkan ya, yang begini nurut, yang ini mau, yang ini mau. Ya, nanti sudah besarnya dia ya sudah terbiasa untuk melakukan sholat ya. Jadi kita lihat di sini ya, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pahalanya tidak dikurangi sewaktu dia lagi capek dalam keadaan musafir ya. Nah, tapi syaratnya apa? Kalau musafir jangan dalam keadaan maksiat ya. Jadi berpergian kemana? Honeymoon
ya, tahu honeymoon, ya, ya. Jadi honeymoon kemana? Ke Bali, ya. Oh berarti maksiat perjalanannya, ya enggak? Ya, jadi yang dia kejar ke Bali sana, ya, aurat orang kemana-mana dilihat, ya, bawa istrinya. Nah ini musafirnya ini tidak dalam keadaan ibadah, berarti, ya, dia tidak ditulis pahala sama seperti dia dalam keadaan di rumah. Ya, jadi yang namanya dibolehkan ibadah, tadinya sholat duhur bisa dua rakaat, ya, bisa dijamak, bisa ditakdim, bisa ditakhir, ya, karena perjalanannya tadi maksiat, ya, rukhsah, keringanan-keringanan yang dibolehkan oleh Allah dicabut semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sholatnya itu, ya, dia dahulukan, dia akhirkan, ya, dia kurangi, ya, yang tadinya boleh dia lakukan, maka tidak diterima sholatnya oleh Allah. Kenapa? Karena perjalanannya dalam keadaan maksiat. Ya. Tapi kalau perjalanannya kemana? Yo, ke Jakarta. Kenapa? Ada holan. Wow. Ibadah. Ya. Kemana? Ke Jakarta. Ya. Masih ada orang tua. Ya. Balik ke rumah. Ya. Masih ada bibi silaturahmi. Ya. Jadi perjalanan tersebut dalam keadaan ibadah. Ya, maka yang dibolehkan semua oleh Allah, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah. Walaupun dalam keadaan sakit pun, ya, kita yang tadinya sholat bisa ruku, bisa sujud, ini sholatnya cuman apa? Cuman kedip-kedip. Pahalanya seperti orang yang sholat dengan ruku, dengan sujud, semuanya dengan sunnah-sunnahnya semuanya. Walaupun dengan apa? Dengan kedip-kedip saja. Ya. Kan kalau kita enggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Kalau enggak bisa sholat duduk, sholat ya, miring. Ya. Kalau enggak bisa juga sholat miring, sholat terlentang. Ya. Enggak bisa juga ngangkat tangan begini, ya. Dengan apa? Ya, dengan mata. Ya, digerak-gerakin matanya, ya, dalam keadaan ruku, ya, dalam keadaan iktidal, dalam keadaan sujud, dalam keadaan duduk. Pakai mata. Ya. Enggak bisa pakai mata, pakai hati. Enggak bisa pakai hati? Apalagi? Mati. Ya. Ya. Jadi dengan kita sholat walaupun pakai mata, walaupun pakai hati, ya, Allah akan datangkan pahala sama seperti dalam keadaan kita sehat. Ya. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini bisa diambil maknanya sebagaimana di surat Wattin, ya, innal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beramal soleh, yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun, maka buat mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maksudnya apa? Ya, yang dulunya dia bisa sholat dengan sempurna, maka tidak diputuskan pahala tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu dia tidak bisa, ya, sholat dengan sempurna. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan sebagaimana pemberian orang-orang yang soleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, selagi dia mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selagi dia mengikuti, mentaati, ya, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan diberikan juga sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang yang soleh. Orang soleh dapat derajat tinggi, dia juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh bisa punya karomah,
Allah pun akan berikan juga kepadanya karomah. Orang soleh dapat maunah dari Allah, Allah pun juga akan memberikan kepadanya maunah, bantuan-bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting apa? Ya, ini adalah perintah Allah, perintah Nabi Muhammad, ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan kita main-main di dalam perkara solat. As-samina asyara, hadis yang ke-18, An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah, rawahu Bukhari wa Muslim. Ya, semua daripada kebaikan itu adalah sedekah. Jadi jangan kita berpikiran kalau mau sedekah itu harus dengan duit. Ya. Jangan kita berpikiran kalau mau sedekah itu harus dengan barang. Enggak. Ya. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Ya. Sampai-sampai kata Nabi apa? Ya, tabassam fi wajhi ahika sedekah. Senyum, ya, ketemu dengan saudaramu itu pun sedekah. Ya, enggak punya uang, enggak punya barang, enggak punya apa. Ya. Dengan apa? Dengan senyum, ya. Ya, keluarin giginya, ya, senyum, ya. Nah, itu pun juga sudah sedekah, ya. Kenapa? Ya, ada masalah juga kalau kita ya, muka kita cemberut-cemberut terus, ya, dengan cemberut-cemberut terus orang akhirnya kesinggung, ya. Kalau orang sudah kesinggung, apa orang ini marah-marah terus sama saya, ya, nggak pernah senyum sama saya, akhirnya apa, menyebabkan orang berbuat dosa, ya. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, ya, bahaya juga, ya. Jadi tapi kalau untuk latihan nggak apa-apa, ya. Jadi berbuat baik itu banyak, ya. Berbuat baik itu banyak. Setiap perbuatan baik itu juga sedekah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rawahu Bukhari wa rawahu Muslim. Ya, mudah-mudahan di dalam pelajaran kita, ya, di malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyayangi kita, selalu merahmati kita dan menerima apa yang kita mintakan, apa yang kita harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita. Mudah-mudahan Allah melembutkan yang keras dari hati-hatinya, supaya kita selalu bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin, farrij kurubal muslimin, farrij humumal muslimin, irhamil masakin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin nabiyil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin bil malail a'la ila yawmiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asartu linati man awsafuhu tuhil qulub tuhayyijul asjana. Wallahu qad asna alayhi fama yusabil qawlu minna aw yaqulu sanana. في شرائر قد دعا لمجده صحبة ربنا وأهلنا وإذ امتززنا بالموادة ها هنا نرفع عين فقرنا ورجانا للواهد العهد العليلا
wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. As-salatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. As-salatu wassalamu alayka ya man arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillah ajma'in. Amin. Suratul Fatiha. Thank you.